Parlimen Belia Malaysia telah menunjukkan permulaan yang baik dan saya yakin bahawa akan ada peningkatan dari segi perbahasan dari masa ke semasa. Kita akan ada dua lagi persidangan pada tahun ini, tiga sesi persidangan setiap tahun. Dan penggal mereka pegang jawatan sebagai ahli Parlimen Belia Malaysia ini adalah selama 2 tahun. Kita tengok bahawa banyak perbahasan itu tertumpu kepada isu-isu yang melibatkan anak muda. Banyak bidang ekonomi, bidang pendidikan dan ada juga isu yang berkaitan dengan isu negara, isu semasa. Hari ini usul berkenaan dengan pelan persediaan banjir berdasarkan kepada masyarakat ataupun komuniti telah pun dibentangkan, satu cadangan yang menarik yang akan kita sampaikan kepada, yang akan kita serahkan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk timbangkan cadangan daripada usul daripada Parlimen Belia. Secara keseluruhan saya berpuas hati dan saya melihat bahawa program Parlimen Belia Malaysia ini ada potensi untuk terus mengukuhkan lagi demokrasi kita. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, demokrasi di Malaysia ini bukan hanya 5 tahun sekali kita ada pilihan raya. Amat penting bagi demokrasi ini sentiasa subur. Dan antara cara dia adalah untuk kita menggalakkan perbahasan dan juga untuk kita menggalakkan lagi program seperti Parlimen Belia Malaysia di mana mereka ini bersuara demi rakyat dan membawa isu rakyat ke perhatian kerajaan.